Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di daerah Kabupaten Rembang, tepatnya yaitu di Kecamatan Lasem. Yang ke sana adalah jalan raya yang menuju ke arah Semarang, dan sebaliknya yang ke sana adalah jalan raya yang menuju ke Surabaya. Dan di belakang saya adalah jalan yang menuju ke stasiun Lasem, yaitu sebuah stasiun kereta api peninggalan Semarang Juwana Setom Trem Maskapai. Mari kita ikuti perjalanan saya kali ini bersama Mas Aryo dan Mas Rizal dari tim DRH Wilayah Tengah. Kanopi bekas stasiun Purwodadi ini dipindah ke stasiun Lasem, sedangkan kanopi dari stasiun Lasem dipindah ke Purwodadi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena okupansi stasiun Purwodadi yang meningkat pada saat itu. Saat ini area stasiun Lasem digunakan untuk parkir truk-truk besar. Tepat di tempat saya berdiri ini adalah dulunya adalah emplasemen stasiun. Di tempat ini masih jelas terlihat bekas pembatas jalur. Inilah pembatas jalur yang masih terlihat, yang terbuat dari batu yang disemen. Yang ke sana adalah jalur kereta api yang menuju ke arah Rembang, Juwana, Pati, Kudus, Demak sampai dengan stasiun Jurnatan atau stasiun sentral SCS di Semarang. Sedangkan yang sebaliknya yang ke sana adalah jalur kereta api yang menuju ke stasiun Pamutan, Jatiroko sampai dengan Bojonegoro. Inilah keadaan fisik dari stasiun Lasem yang masih lumayan utuh. Kanopi stasiun yang terbuat dari kayu jati terbaik pada masa itu menjamin keutuhan stasiun. Adalah bangunan kantor stasiun.
Bangunan kantor stasiun ini merupakan perpaduan tiga budaya, yaitu Jawa, Tionghoa, dan Belanda. Tempat untuk pembelian tiket masih menyisakan tempat penyerahan loket. Inilah keadaan per bulan Oktober 2020. Ini tegelnya tegel LZ, Mas. Ini buatan ya. Buatan kantor stasiun yang atap pinggirnya sudah hilang karena dimakan manusia. Hubungan stasiun inilah yang buatnya lebih unik, khas, kelihatan khas model rumah-rumah Tionghoa. Okay. 1, 2, 3 berarti status ini memang stasiun pulau. Dan kalian bahas ini? Mbah Sunari ini adalah mantan pegawai PJKA, dan beliau ini adalah pensiun atau purna tahun 1992, dan saat ini menghuni di sekitar stasiun, di rumah dinas nggih. Buatan tanah PJKA. Berarti ini salah saya tadi, berarti cuma ada 3 jalur. Walaupun luas ya, satu cuma ada 3 jalur kereta api. 3 rel, Pak. Ya, 3 rel, 3 jalur kereta api. Jadi dulu yang dimuat niku apa saja, Mbah? Kayu jati. Kayu jati, ya. Mereka. Nggih. Sapi. Sapi. Kena sapi, Pak. Nggih, terus sapi. Mereka gudang ini. Nggih, sapi, nggih. Terus kacang abang, gaplek. Terus penumpang nggih. Tapi paling kuatan itu penumpang apa barang memang? Paling kata penumpang. Penumpang nggih. Penumpang rejo. Kata sapi rejo, Pak. Sapinya yang tenang, kendaraan truk, barang saingan truk. Kata, bis kata, hilang. Terus hapus di tahun 92. Berarti terakhir 92. Kan pendapatannya mau telas. Telas ya. Sepi. Berarti 92, tapi rally pun dibongkar tahun berapa, Mbak? Rally pun 94. Dibongkar resmi. TPK stasiun wakil KS, Pak. Wakil KS malah wakil kepala stasiun Pasem. Menawi apa, Mbah, kanopi memang dari Purwodadi. Kabarnya ini dari Purwodadi, Bang. Kanopi. Iya. Kanopinya. Dari Lasem ditukar ke Purwodadi. Stasiun ini. Iya, kanopi. Ini kanopi. Terus yang berbeda dibawa ke sini. Tapi kula mboten ngertos iki ujug-ujug benten iki stasiun iki. Berarti pindah zaman Belanda apa zaman DKA? Zaman Belanda. Belanda.
Berarti setelah DKA apa mbak berada? DKA. Berarti tahun 50-an. Sekitar tahun 50-an ya, Mbak. Inilah beliau Mbak Sunari ini saksi mata. Karena enggak cuma penumpang, tapi beliau adalah wakil kepala stasiun Lasem. Lasem pindah-pindah loh, Pak. Lasem nggih. Stasiun Pamutan nggih. Pamutan. Sembung nggih. Sembung. Pindah-pindah loh. Tapi asli Brigi. Tapi pindah-pindah. Pindah-pindah ya, Mbak. Berarti jenengan masuk kereta api tahun pinten, Mbak? Tahun 66. Tahun 66 masuk, 92 pensiun nggih. Lasem dugi Semarang pinten Mbah bayar riyen ngoten niku rumiyen anu Mbah rumiyen satu selanggong Lasem dugi Semarang berarti pinten jam Mbah ngoten niku ngoper lho Pak oper oper pun wonten oper ngoper ora Mbah ngoper Lembang terus Semarang berarti niku saking mriki seh anu lok uap tahunan lho Pak. Terakhir? Terakhir diesel Pak. 94 diesel. 94 berarti niki wonten sih wonten anu diesel nggih. 94 itu peralihan dari uap ke diesel. Enggak Mas, kalau tahun dulu uap. Uap. Uap terakhir 80-an. 80-an uap. Kalau enggak salah 84 apa 83 atau 84. 87 masih uap apa Pak? 87 masih. Uap. Sih uap gitu. Gua sering langsir kena uap. Nggih, uap. Geni ini. Nek uap niku kemutan mboten, Pak. Seri ini pinten? Seri sepure, lokomotif. Seri lokomotif, seri pinten? D. C pinten, Pak? CC iki. CC 2. CC. CC angka CC, CC angkanipun? Duka. Nomere lali, Pak. Tapi sing D nggih wonten. D. Seri D. Cilik. Kalau nah, sini Pak, zaman itu. Awal-awal kemerdekaan, awal-awal Gini, Belanda, yang punya SJS itu B52, yang sekilas mirip double kabin, yang tendernya mirip kabinnya B52 Mas. Sikuti Pak. Iya. Tak mangi kasih lendraya. Teng putih. Lendraya cepu Pak, wah lendrase. Oh iya. Cepu semua. Cepu macam negoro. B52 masih kalau kelas kereta berat ya. Iya, ringan Mas. Ini jalur-jalur aslinya SJS itu jalur tram. Kalau SJS itu jalur tram. Makanya dia pakai rel R33. R33. Napa Pak? Ini napa dulu timel ini kok? Boten mangertos. Ini dulu timel. Kanopi ini ditukar karena Lasem dibanding Purwodadi. Kemungkinan dulu memang rame Purwodadi. Karena rame Purwodadi, penumpangnya membludak mungkin ya. Akhirnya ditukar. Baja, sang baja nggih. Nggih, niku sampai rangka dibawa ke Purwodadi. Nggih. Berarti yang kanopi asli Lasem itu gede banget. Ya, besar. Kalau mau lihat kanopi Lasem ya di Purwodadi. Sekarang stasiun Purwodadi. Iya, di stasiun Purwodadi yang jadi terminal angkot itu. Oh, jadi kanopi yang saat ini berdiri ini bekas. Ini bekas dari Purwodadi. Purwodadi. Jadi karena okupansi di Purwodadi bagus. Kalau Lasem kan cuma kota kecamatan Mas. Kecamatan. Terus Purwodadi kota kabupaten. Kemungkinan itu karena itu. Akhirnya kebijakan sesuai keterangan Mbak Sunari, kemungkinan zaman DKA, sudah zaman DKA. Ditukar. Chinese, Jawa, Eropa. Kalau atap model Jawa. Pemikiran pulau ini loh, ini ada Pak. Pemikiran pulau loh, di antara kepala. Kan itu tambahan duit.
ditukar itu el ingkaran kepala kita kayak kepala stasiun Purwodadi sama Lasem Dika sami Dika Pak Dika nih Dika Purwodadi kan Dika Lasem Dika itu maksudnya apa Mbak Dika jalan bangunan distrik Pak distrik ini kantornya nih distrik apa Mbak distrik Pak distrik distrik jalan kereta api kantornya nih kita sebelah itu kantornya ini kantor ini Mbak Sunari menunjukkan kantor Dika ya Mbak kantor Dika ya Mbak Dika itu bagian jalan bangunan tempo dulu itu yang gudang Pak ini kan putih Pak gudang tempat timbunan macam-macam barang-barang Pak tapi ini kecil ya gudang tapi cuma gini belum lengon apa gudang ini gudang dan stasiun ini Pak Dika Pak ini adalah kantor Dika yaitu jalan distrik ini dengan tulisannya di jauh distrik kalau sekarang mungkin JJ ya jalan dan jembatan fans cover itu pengawas jalan fans cover itu jalan Pak jam 4 ini jam 4 dua lampu ini kamar mandi stasiun Rembang ke Lasem. Lasem ke Bojonegoro. Langsung Bojonegoro. Dari Rembang jam 4. 4. Sampai Lasem 4.20. 4.20. Sampai Lasem jam pinten, Mbah? Ya, setengah 5. Setengah 5. Setengah 5 lebih. Terus yang dari Lasem ke Rembang? Lasem ke Rembang jam 6. Jam 6 pagi. Dari Jatirogo. Jatirogo jam 6. Ke Rembang. Jam 6. Iya, jam 6. Sampai dari Lasem. Jam 4. Oh, jam 4. Sampai Lasem jam 6 terus berangkat ke Rembang. Rembang. Kalau dari Lasem ke Semarang langsung Mas pindah Pak itu. Terus pindah di oper Rembang. Di Rembang. Rembang. Berarti Rembang kereta dari Blora. Rembang akan Piambak. Oh, Piambak. Semarang nggih. Semarang. Ke Semarang. Kan. Nggih. Emang kebijakannya itu harus dioper ya, Pak? Iya, oper. Penumpang kan pindah, Pak. Dua kali ini satu di dua ini satu jalur di dua di pulau pagar itu dua lori pagar tiga lori pagar tiga jalur dua dan tiga nomor satu dan dua ya sih berarti sedalam satu hari ini ku wonten perjalanan berapa kali Mbah Kang yang beriki 8 kali. Iya, 4. 4 ke Rembang. Iya. Yang 4 ke Bojonegoro. Bojonegoro. Termasuk 8 kali. 8 perjalanan. Ramai berarti. Ramai, Mas. Iya, iya. Jam 4 saka Rembang. Iya. Jam 6. Jam 6 iki saka Jatirogo. Terus mangke antuk siang antuk malih jam 09. Terus flaster niku sing terakhir jam kali. Jam kali. Jam loro. Jam kali siang. Siang terakhir. Terakhir. Mangkat ke Rembang jam setengah loro. Menawi malam mboten nenten. Mboten. Ben tutup nggih. Tutup. Anggere sepure entek tutup dem wis dhewe-dhewe pegawe. Gawene mantep. Thank you.
Demikian perjalanan saya pada hari ini bersama tim di area wilayah tengah di stasiun Lasem. Mohon maaf belum ada kekurangan, dan kita lanjut ke stasiun-stasiun yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.